Assalamualaikum, saya Puan Arbaya Abdul Ghani. So, nama singkatan adalah Cumadia, ya. Oke, semenjak saya mengamalkan itu produk kopi delima. Kopi biji delima. Kopi biji delima. Oke. Oke, ada selama 2 bulan. Bila saya makan itu produk, sebenarnya saya ada mengalami masalah, yaitu Gastrik. So, untuk menyenangkan saya tidak mencari makanan di dapur. Ya. Yeah. Saya lebih cenderung kepada yang paling simpel, yaitu produk biji. Kopi biji delima. Kopi biji delima. Oke. Okay. Cara memudahkan saya dan saya tidak akan macam menyibukkan diri. Oke. Okay. So, saya pun seorang saja di rumah, saya tidak buat apa-apa. Malahnya. Sewajarnya saya gunakan itu saja, yaitu kopi biji delima. Kemudian saya untuk iya. Itu sahaja okay. Yang paling. Ya lain masalah kesihatan darah tinggi macam mana tak ada? Masalah kesihatan mengenai dalam badan saya ini setakat ini alhamdulillah tak ada. Dari segi kencing manis darah tinggi kolesterol jatuh itu tidak apa-apa. Alhamdulillah. Saya alami gastrik. Oh. Saya amalkan ini selama 2 bulan. Syukur alhamdulillah kesan gastrik saya hanya itu. Dengan sendirinya dia akan berakhir. Alhamdulillah. Okey, Kak Bayah ni daripada Tawau juga. Dia ada pasir putih Kak pasir putih Tawau. Oh, sama kampung lah. Oh, okey. Jadi dia ada masalah gastrik yang masalah biasa dia cepat lapar. Ya. Bila cepat lapar dia nak pergi dapur nak buat masak jadi lambat. Dia terus ambil kopi. Yes. Iya betul. Iya. Bila saya amalkan, okey, dalam berapa jam, lama juga lah, masa semacam dalam 4-5 jam, baru dia ada rasa lapar. Okey. Jadi dia boleh menahan kita lah. Yes, okey. Saya percaya pada ini produk. Baik, alhamdulillah. Jadi saya amalkan selanjutnya. Iya, betul. Bagi saudara mara kita di luar saya ada masalah gesi, jom minum kopi biji delima. Mantap. Okey, terima kasih.